Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Jumpa lagi di News TV Online, channel Timur Terpercaya. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kegiatan vaksinasi massal di Gedung Dova Center, Kota Ternate Maluku Utara, Kamis 23 Desember. Usai meninjau kegiatan vaksinasi, Mendagri menggelar rapat tertutup dengan seluruh kepala daerah Maluku Utara. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian hari ini melakukan kunjungan kerja di Kota Ternate, Maluku Utara. Rombongan menteri disambut Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah, unsur Forkopimda, dan kepala daerah Semaluku Utara, di antaranya Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, Bupati Pulau Morotai Beni Laos, Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara, Bupati Taliabu Aliongmus, Bupati Sula Vivian Adeningsimus, Wali Kota Tidore Kepulauan, Kapten Ali Ibrahim, dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Basam Kasuba. Mengawali kunjungan kerjanya, Menteri Dalam Negeri bertandang langsung ke Gedung Duafa Center, menyaksikan kegiatan vaksinasi massal terdiri dari orang tua dan anak-anak. Menteri Dalam Negeri berharap masyarakat sadar terhadap pentingnya vaksinasi demi menjaga kesehatan. Dari Duafa Center, Menteri Dalam Negeri kemudian menggelar rapat tertutup di ruang Gamalama Ballroom Sahid Hotel bersama Forkompimda, Bupati, dan Wali Kota Semaluku Utara guna membahas pencapaian target vaksinasi. Menteri Dalam Negeri menyoroti pencapaian vaksinasi di Maluku Utara yang masih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Pasalnya, hingga akhir tahun, Maluku Utara berada di urutan 30 sebagai daerah yang pencapaian vaksinasinya di bawah target nasional, yaitu 70%. Saya cukup optimis bahwa Provinsi Maluku Utara bisa mencapai target 70%. Kenapa? Karena ada beberapa daerah yang sudah melampaui jauh. Ada yang sudah melewati 70% sedikit, yang belum mencapai 70%, ada yang optimis bisa mencapai 70%, hanya dua yang tidak terlalu optimis untuk mencapai itu karena situasi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, angka vaksinasi kabupaten kota per 22 Desember yaitu dosis pertama sebanyak 532.000 jiwa atau 55,83%. Sedangkan dosis kedua hanya 277.000 jiwa atau 29,06%. Sementara dosis ketiga baru 4.039 jiwa atau 4,14% yang divaksin. Sudirman melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Demikian top news hari ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di News TV Online, channel Timur Terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.